jadi aku baru bangun dan ini sekitar jam 9-an deh kayaknya. Soalnya tadi habis subuhan langsung tidur lagi. Ngantuk banget. Dari jam berapa ya? Pokoknya dari habis subuhan tadi tidurnya langsung pindah ke hamok dan nggak lanjut tidur ke atas karena aku males juga naiknya. Terus tadi mau ngomong apa ya, lupa. Dan sekalian juga nyobain sleeping bag yang baru datang, kok hari apa ya datangnya, aku lupa. Terus kok terus sih, oh ya ini sleeping bag kiriman dari subscriber yang ada di Medan, makasih ya bang, tapi aku lupa namanya. Terus ya ntar aku cek lagi Instagramnya. Kelihatannya udah nyampe dan hamoknya nyaman banget, dia udah plus apa ya sleeping bag gitu, jadi anget, angetan di sini terus nyamanan di sini daripada di sandaran mantan. Aduh sakit kepala. Aduh sakit kepala. Aduh. Tadi malam juga aku agak kedengeran sih suaranya kalau begini. Tadi malam juga aku nggak nge-record sebab kemarin tuh nggak ada panas, jadi power banknya itu tuh nggak ngecas. Dan hari ini juga kayaknya nggak tahu panas atau nggak, jadi aku mau nyari matahari dulu supaya aku bisa record lama seharian. Dan insyaallah besok pagi aku kudu pulang dulu mau ngecas power banknya, soalnya power bank aku tuh pakai tenaga surya, bisa juga pakai apa ya listrik gitu sih. Jadi mau nggak mau harus pulang dulu ngecasin power banknya sampai penuh, baru ntar aku balik lagi ke sini. Aduh mubeng, mubeng is pusing, pusingnya bisa juga apa ya? Uyuban tuh bahasa Indonesia nya apa? Uyuban is apa? Uyuban tuh apa ya? Apa ya? Oke guys, jadi aku mau nyari makanannya sekarang dan aku mau nyarinya yang seadanya di sini. Yang penting makanannya itu aman dimakan dan tergantung makanannya bakalan makanannya bisa dimasak, bisa direbus, dipanggang atau ditumis segala macam. Kalau bisa dicapcay deh biar kayak apa tuh bakso kan? Gimana aja bakso ditanam?
Oke, guys, jadi aku nemuin jamur. Tapi ini salah satu jamur yang bisa dikonsumsi sebab dia warnanya nggak mencolok, terus juga nggak ngeluarin bau nyengat gitu. Habis itu kalau misalkan digosok ke kulit itu dia nggak gatel dan rasanya juga nggak pahit. Mantap, banyak banget. Itu juga ada tuh. Iya. Oke, ini jadi ini bakalan jadi salah satu, karena ini cukup banyak banget tuh. Sampai ke bawah-bawah. Dari atas dada paha benar. Oke, kita ambilin. Ini dia modelnya kayak jamur. Banyak. Ini biasanya jamur itu tumbuhnya di tuh. Aduh, nyamuk. Aduh. Berhubung hujan yang gak deras banget, jadi aku bisa dia ngerekam di sini. Yeay, alhamdulillah. Cover dong yang bisa ngidupin api di saat hujan, karena kayunya juga basah dan apalagi gini ya, susah kok ngomongnya. Pokoknya yang bisa ngidupin api di luar, di alam bebas atau di tempat lain deh, pokoknya yang selain di luar rumah, di dalam rumah saat hujan itu cuma bus cover. Yang lainnya aku nggak yakin. Cuma ngidupin api aja perlu ilmu.
basket. Dan ternyata banjir, terus airnya juga warnanya coklat. Warnanya coklat. Kayak susu coklat. Wow. Banjir banget. Bukannya kameranya taruh di sini aja deh. We'll be right back.